apa enggak turut alasan itu nih bengi-bengi. Mbok yo yang musola sih setelah anu maca Quran itu. Kan wau kula sampun maca Quran. Sampun. Terus iki arep nggae konten-konten sing ngapus-ngapus itu Den. Mun to. Yang penting jeneng bukti namawan. Yang penting sampean buktikan aja apakah ini konten settingan apa bukan gitu aja. Ya, entuk iki turut kene boleh apa terusane karepmu? Iki tugasku iki arep buktekne anune Samsudin kuwi lho. Jadi enak dukun ampuh taek apa dukun sadet apa ngono kuwi bayar piro karo wis bobol Samsudin teko kene iki wis iku ora bayar-bayaran iki pengen mbotekne sampean yang kowe omong mbotekne kowe bayar piro karo Samsudin ora enak bayar-bayaran iki kowe bayar piro karo Samsudin awas eh paman pelan kuda-kuda ya iki lawanan sik iki lek kurang ajar kowe tak tekoki omong sing apik aja lawan mek kok modar rek karo aku oh sore nek modare wis tak siapne iki awakmu kuwi lho sat aku kowe pas ngarani aku bare Samsudin karepmu piye ya kuwi modar kita lek terus Samsudin kon rene ngerti kowe kowe ngerti ora ora ngerti apa tadi aku tapi omonganmu kok ah ora apa-apa eh omonganmu kok eh siap-siap cekel gulu deh wingko lek anu kruyukan lho ayo agak siap siap ndemek aku kok sok ayo siap lawan ya roe apa bula ilahi illallah wah geblak eh mau mulai tolong patah ini kene wes siap ayo ah kowe malah ateni lho. Kowe mulih apa manut Samsudin? Ora mulih. Kowe mulih apa manut Samsudin? Ah, ora mulih. Wis. Mulih apa manut Samsudin? Ora mulih. Ora mulih. Ora mulih. Cangkemmu tak suwek lho engko. Wis. Mulih apa manut Samsudin? Wis mati aku timbangane mbu manut Samsudin. Bangsat kowe manut Samsudin kowe. Ha. Dam. Adam. Sini Dam. Aku untung bawa kursi ini, Dam. Mau minum, Dam? Udah? Udah, Mbak. Huar kok enggak tadi, Dam? Oh, ada ini. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sun. Kamu minumannya apa, lho, Dam? Madu aja sini tak ambilin madu kok minum kayak gitu toh minum madu biar seger mas oke tak ambilin madu saya ada madu Dam minum itu nih minum itu madu peh kamu itu saya ini madu. Iya minum itu madu Dam biar kuat Mbak. Iya kalau sakit minumnya madu sehat minumnya yo madu gitu loh hujan terus sekarang Mbak ini gampang minum angin hujan terus ya makanya untuk menjaga kesehatan itu minumnya madu. Itu lebih 100 kali lebih mantap daripada minuman penambah stamina. Iya gitu? Toh? Seger, Pak. Seger, Pak. Seger, Pak. Oke, mungkin ada saudaraku yang belum kenal. Beliau ini dulu dukun santet yang menantang saya, yang dulu menghina saya, bahkan pernah mau membunuh saya dulu. Tapi ingat, ketika kita melakukan
sebuah dosa itu yang dibenci itu adalah kelakuannya atau dosanya, bukan orangnya. Gitu. Dan Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang jelas ketika kita mau melakukan sesuatu itu harus dari hati. Ketika kita melakukan sesuatu dari hati, maka nanti akan sampai ke hati. Ketika panjenengan punya anak, punya istri, punya saudara, punya teman, ketika mau melakukan sesuatu, lakukan sesuatu itu dari hati. Maka nanti akan sampai ke hatinya. Jangan karena amarah, jangan karena lawamah, jangan juga karena supiah. Maksudnya karena supiah itu karena keinginan kita ingin dihargai, supaya orang itu baik dan lain sebagainya. Karena yang bisa membolak-balikkan hati itu hanya Allah. Intinya yang penting kamu itu melakukan yang paling ikhlas saja. Yang dari hati, yang karena kasih sayang, bukan karena atas dasar kebencian. Itu dulu aja yang penting yang dilakukan, semacam itu. Jadi ketika panjenengan melakukan sesuatu, lakukanlah dari hati. Nanti akan sampai ke hati. Ini semuanya sebenarnya ada pelajarannya. Ini ilmu kaji diri. Jadi setelah kaji diri nanti kaji ruh. Jadi ilmu kaji diri itu ilmu yang memahami tentang siapa sejatinya diri kita. Karena pada hakikatnya orang hidup itu sama seperti dokar. Makanya di tempatnya Gus Im, di tempat kiai-kiai yang mempelajari ilmu tasawuf itu biasanya ada semacam kayak dokar itu yang dipajang di situ. Itu sebenarnya adalah hakikatnya seperti hidup kita. Jadi orang hidup itu seperti orang naik dokar yang ditarik oleh 4 kuda. Jadi 4 kuda itu adalah nafsu kita, lawamah, supiyah, amarah, dan mutmainah. Dokarnya itu adalah jasad kita, raga kita. Dan kusirnya itu adalah ruhaniah kita. Itulah yang diri kita yang sejati. Jadi diri kita yang sejati sebenarnya tenang kita, adanya di dalam. Jadi masuklah ke dalam dirimu sendiri supaya kamu tahu siapa sebenarnya dirimu dan kamu tidak mudah dikendalikan oleh hawa nafsu. Semacam itu. Caranya bagaimana? Salah satu caranya dengan cara dikir nafas, yaitu duduk tenang. Kalau saya sukanya di pelataran, ya, di tempat terbuka seperti itu, boleh di depan rumah dan sebagainya. Setelah itu keluar masuk nafas, dibuat dikir. Hu Allah, Hu Allah, Hu Allah, Hu Allah. Nanti lama-lama nafas, tadi kan keluar masuk nafas digunakan untuk dzikir Allah. Hu Allah. Hu. Nanti lama-lama nafasnya itu lembut, 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 dan lembut. Nah, itulah yang dimaksud dengan ngenul, suwung. Apa itu Mbak Suwung? Suwung itu hening, ngenul. Jadi kalau air itu tes, tes, tes itu. Ngenul. Ngenul itu benar-benar masuk ke dalam diri kita. Diri kita yang sebenarnya. Jadi keluar masuk nafas itu digunakan zikir hu Allah, hu Allah. Keluar masuk nafas dibaca hu Allah, hu Allah. Masuk nafas hu, keluar nafas Allah. Masuk nafas hu, keluar nafas Allah. Tapi enggak perlu ditarik keluar, biarkan keluar masuk aja seperti biasa. Biar ngalur dia sendiri. Iya, ngalir sendiri. Yang penting seperti biasa, nafas seperti biasa ini. Nanti lama-lama ketika nafas itu digunakan untuk zikir dan terbiasa 1 jam aja setiap malamnya, itu nanti lama-lama nafas itu semakin lembut, 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 lembut dan tenang gitu.
Nanti kita akan bisa menemui diri kita yang sebenarnya. Biasanya nanti ada yang menemui makhluk ya sama seperti kita, bentuknya sama, rupanya sama, tuh warnanya beda. Ada yang warna merah, hijau, kuning, dan putih. Itu tuh sedulur papat bukan, Mbah? Sedulur papat itu? Tawasulnya sebenarnya ya ke Ulafa'i Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu. Sedulur papat itu. Terus nanti ke Malaikat Mukarrabin, Malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Izrail. Pokoknya orang kalau mau minimal setiap harinya 1 jam saja untuk keluar masuk nafas digunakan zikir hu Allah, hu Allah, hu Allah, dan cukup dirasakan dengan penuh ketenangan, nanti dia akan menemukan kekuatan yang asli yang ada di dalam dirinya. Gak perlu mencari kekuatan dari luar, dan itu benar-benar bisa dirasakan, bisa ditajribkan, dan itu benar-benar bisa dimanfaatkan. Baik untuk ketenangan diri kita, contoh kayak kita pengen nih tinggal nyuruh supiah kerjakan gitu. Jadi sudah ada yang melaksanakannya sendiri. Oh, itu yang nafsu itu bisa disuruh. Loh, memang kan nafsu itu yang menjadi pendamping kita, yang menarik kita, yang membantu kita sebenarnya. Cuman sayangnya itu kan kita ini kan dikendalikan dan kita sendiri tidak bisa membedakan mana itu yang diri kita yang asli, mana itu yang nafsu kita. Harusnya kan kita bisa membedakan itu. Makanya rasa ngerasa pangrasa. Ya coba kalau semuanya kita mau melakukan itu, apakah karena keinginan kita atau hawa nafsu kita? Kalau kita pengen dapat wanita, apakah karena kita itu benar-benar cinta atau hawa nafsu kita? Kita pengen menjaga, kita pengen menyayangi, walaupun kita disakiti, kita tetap cinta, atau kita hanya ingin memuaskan hawa nafsu kita. Sangat berbeda. Sangat-sangat berbeda. Kalau kata orang antara cinta dan nafsu itu sama, tidak. Sangat berbeda. Kalau cinta itu menjaga, kalau nafsu itu merusak. Contoh saya cinta nih ke si bocah tolol nih. Ya kan? Walaupun dia itu semuanya gampang marah, dia itu enggak bisa diatur, saya tetap cinta karena memang saya pengen dia itu baik. Itu kalau cinta. Tapi kalau nafsu, pokoknya anak itu harus jadi baik. Kalau enggak baik berarti saya enggak suka. Saya usir kayak gitu. Semacam itu. Makanya boleh kita melakukan suatu hal yang baik, tapi enggak boleh merasa diri paling baik. Karena ada sahabatnya baginda Rasulullah, ada yang hafal Al-Quran akhirnya masuk neraka. Kenapa? Nah, merasa diri paling baik. Ada yang namanya Syekh Barsisa, itu juga 70 tahun beribadah, akhir hayatnya masuk neraka. Kok bisa, Mbah? Ya karena itu tadi, merasa diri paling baik daripada yang lainnya, terus tergoda oleh wanita. Tapi ada juga orang, seorang pemabuk ya, yang sudah bunuh hampir 99 orang, meninggalnya masuk surga. Karena dia ketika meninggal taubatan nasuha. Makanya kalau melakukan sesuatu hal baik itu jangan merasa diri paling baik. Itu kalau kita berbuat dosa, jangan sampai kita itu tidak bertaubatan nasuha. Saya sering mengatakan, kamu melakukan apapun kamu harus tetap sholat. Hanya Adam dulu dukun satet, terus sekarang taubat itu bagus sekali. Allah tuh maha pengampun. Alhamdulillah. Barokahnya. Berapa itu? Alhamdulillah. Ini hujan-hujan saya tetap keluar malam, guys. Ini rahasia saya. Madu, iya kan? Madu ini juga salah satu sunahnya Kanjeng Nabi. Makanya kalau orang sakit tuh suruh dicari. Suruh cari madu. Seger. Iya. Badan. Madu asli. Karena saya juga senang cari madu itu. Itu loh. Karena saya juga punya madu. Nih. Monggo yang mau pesan. Murah meriah, guys. Kalau pesan 5 gratis 1, pesan 10 gratis 2. Tuh. Berapa itu, Mbah? Begitu. Murah cuma 500.
satu botol ini. Iya. Beda sama madu-madu yang lainnya, jangan disamakan. Jangan disamakan yang ini benar-benar wus. Sudah di asma ini. Tapi yang jelas saya jual madunya, bukan jual asmanya, bukan jual racunnya. Jadi kalau makanan saya jual makanan aja, masalah menyehatkan atau apa semuanya saya pasarkan kepada Allah. Gitu. Kalau prosesnya ya beda prosesnya. Nah, kita masaknya dengan doa. Gitu. Allahumma shalli ala Muhammad. Terus jangan khawatir, ini juga sudah ada PJRT-nya. Nomor induknya sudah ada. Kode produksinya sudah ada, halalnya sudah ada. Jangan khawatir itu. Jamin namanya. Jadi ini udah ini. Ya? Udah ada izinnya. Udah ada izinnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan ini juga mumpung saya lagi bahagia ya, lagi bahagia. Monggo yang mau pesan serbannya, juga saya menyiapkan kemarin itu 10 lagi yang mau pesan serban putihnya, monggo dipersilahkan. Ya hampir sama tadi, seperti saya bilang putih itu tentang mutmainah ibadah, ketenangan itu. Buat sajadah boleh, buat sorban boleh, taruh di rumah boleh, gitu. Insya Allah untuk ketenangan sangat baik kali. Wangi. Kemarin juga aku pas ngelawan dukun itu, Mbah, pakai itu. Itu buahnya kayak kuat banget itu, Mbah. Buahannya itu. Jadi enak banget kalau itu dukun tuh, tinggal gituin doang. Itu pakai apa, Mbah? Itu sudah semuanya sudah tak kasih minyak kasturi ini. Sudah di asma juga. Jadi bukan sembarang sorban itu loh. Gitu. Itu lihat ada orang jalan dari sana itu. Mau apa dia itu? Mau kemana? Ya. Mau ke sini mungkin itu. Pada ngaji nih. Coba lihat itu sana. Tapi kamu jangan kepancing marah loh ya. Ini orang-orang seperti ini yang saya katakan sebagai orang merasa paling benar sendiri itu seperti ini. Oh ini. Oke. Assalamualaikum. Bangga turut alas itu nih bengi-bengi. Mbok yo yang musala sik salah anu maca Quran Aden. Kan wau kula sampun maca Quran. Sampun. Terus iki arep nggae konten-konten sing ngapus-ngapus iku Aden. Mun to. Sing penting jeneng buktekna mawon. Sing penting sampean buktikan aja apakah ini konten settingan apa bukan gitu aja. Lah iya iki kok Ustaz itu. Kayak konten-konten palsu terus dukunnya ya mbak bayar barang loh Tin. Aku itu justru aku kucing kau berantas dukun loh Tin. Tapi lah dukunnya yang mbak shootingan yang aku yes. Unum macurin. Aku seorang gay madu-maduan Tin. Niki madunya pun kalo asma. Lah aku opo mana aku serap percaya karo asma-asma kamu kuitin. Ben sampean ndak kena santet. Pas aku serap. Tidak percaya itu. Musrek kuitin ngono-ngono kisah santet opo aku kuitin. Santet kok musrik. Kak artinya percaya aku madu kuwi, Den. Loh, niki kan ge ajurane Kanjeng Nabi to, sampean tau ngaji apa gak? Ya lek bab kuwi urung aku, Den. Loh. Lek madu niku obat sing dianjurne Kanjeng Nabi, mosok sampean gak tau ngaji bab iku? Oh, gak, ora ngaji ku ora bab madu, Den. Mboten, maksudnya madu niku kan nggih obat sing dianjurne Kanjeng Nabi. Dinggo jaga kesehatan. Napa tuh Mbah mawon? Lah, delan. Kamu lihat toh, ini, ayam ini ki. Lo dodolan apa haram? Wah, ora, Tin. Dodol oleh Tin. Ungu Kanjeng Nabi ku ya dodol, apa dia dodol kan berarti sunnah. Termasuk sunnah Kanjeng Nabi mu ya dodolan, masa ya dodolan buat salah, no pisan.
Beh, aku tanggung tak turuin ning omah wis. Lah apa janjimu arep kok salah nih, apa-apa salah kok. Bocak berantah dukun sing pokoke dukun tenanan loh. Dukun kok dudukin setting. Lah wingi kowe kena samplo cetar ngono kowe geblak wingi settingan. Lah iya kuwi tenanan ten, aja ora trimo iki lek dina ki engko. Makane wingi ngejak bola-bola iki. Oh, tak gawakne muridku sing andalan iki, Tin. Oh. Wis, ora mungkin kalah karo bener, Ustaz. Dukun sing kaya ngono iki, Tin. Dukun anu bolane kaya tukang macul ngono ya. Jangan ya, Tin. Ya ora, boten. Ora ngajar ya, Tin. Boten, boten. Niki nggih anu bola ngaji sampean. Iya, iki meh hafal Quran iki, Tin, man. Meh hafal Quran. Meh. Subhanallah, alhamdulillah. Ini dukun insyaallah iso etak ngono, Tin. Subhanallah, alhamdulillah. Nggih, insyaallah, insyaallah. Sing jelas yang penting niati awake dhewe niku amal ma'ruf nahi mungkar. Cuman lek awake dhewe niku wis niate amal ma'ruf nahi mungkar, ya aja nganggo cara sing mungkar. Lek dhewe nganggo cara sing mungkar ya apa bedane dhewe karo wong-wong kae ngono lho. Dadi lek duwe niat apik kuwi ya kudu dilakukan dengan cara yang baik, jangan dengan cara yang tidak baik. Saman kok usah nusu-nusu tenang ae. Wis to sampean iki arep marani aku settingan sembarang ora masalah. Kula niku wis to biasa diarani wong. Tapi sing penting kok napa niate kula niku bantu masyarakat supaya orang-orang itu enggak terkena santet. Saya sampai saya bikin sayembara di tengah jalan itu. Bikin sayembara apa namanya itu brosur besar itu tengah jalan Kademangan itu. Siapa yang bisa menyantet saya kasih 100 juta. Ya itu saya bikin seperti itu. Karena apa? Karena saya pengen amal ma'ruf nahi mungkar, ngoten lho. Nggih monggo panjenengan alhamdulillah lek purun sami-sami amal ma'ruf nahi mungkar. Lek pengen bareng-bareng berantas dukun santet. Kula niku remen kok. Sinten mawon sing purun lho monggo lho. Kula niku mboten kok dadi wong niku sok iso, sok pinter, ngerasa hebat niku mboten. Bunga-bunga turut anu ono enggak setuju aku, Tin. Bunga-bunga piye ning omahku dhewe kok? Kak gaene yo. Majelisan kok. Bareng ono yo terus bungok-bungok ono, Tin. Lho salah selawatan niku napa ta? Ya kuwi malah, Tin. Selawat. Nggih. Anjurane kan diwaca ono ing bab salat. Kan yo ngono to, Tin. Oh. Nggih, nggih tetes. Selawat niku hanya boleh dibaca ketika sholat. Kalau tidak melakukan sholat tidak boleh ya, membaca. Ya kurang nggak tepat, Din. Kurang pas, Din. Kurang pas ngono kuwi ya. Dadi sing bener ki mau maca sholawat ya lek pas sholat. Ya. Lek nggak sholat gak entuk maca. Sholawat. Sholawat di bar sholat, Din. Bar sholat lagi maca sholawat ora sak wayah-wayah maca sholawat terus. Oh, gak oleh. Baru. Sembarang tempat ngoten niku mboten angsal. Mboten angsal, Gus. Ning omah ngono kae ya gak oleh. Gak oleh. Kudune oh, sekar bareng-bareng jamaah ngono ya gak oleh. Gak oleh. Oh, alah. Piye ngono. Nggih, nggih niku lek golongan jenengan ngoten niku. Nggih. Salaman ngono ya gak oleh. Gak oleh. Oh. Ini habis ini. Habis gak boleh, gak boleh. Sedekah tahlilan gitu ya enggak boleh. Selamatan enggak boleh, tahlilan enggak boleh, selamatan enggak boleh. Malingnya paling oleh malan. Dah. Iki totin yang ngono Tin. Lambun. Iki lurus gitu nih Islam ku Tin. Lek maling ora oleh ya? Ora oleh. Gedhe gitu. Mangan babi. Mangan babi ya ora entuk Tin. Oh, lek karo wong wedok. Ya ora itu. Lek bojone dhewe. Lah, wis kawan. Cici. Tak kira bojone ora oleh. Wajib karo bojone wajib. Wajib, Tin. Oh, alah. Tak kira lek karo bojone ya ora oleh. Peh, mumet aku malian jan. Nggih. Berarti intine tiang niku ndak oleh maca selawat lek ora salat utawa bar salat. Sewayah-wayah ora oleh. Ora oleh. Wonten dalile niku, Pak. Ya enak, Tin. Napa niku, Mbah? Artine ya kudu yang ngono mau, Tin. Salate. Ya selawate kudu yang pas salat. Ning pas salat. Bar salat lagi selawat, ora selawat sak wayah-wayah. Enggak bener ngono kuwi.
Wis lah, kula sakniki ngeten mawon pun panjenengan mau ngatakan saya bid'ah, mau ngatakan saya syirik, mau ngatakan saya musyrik pun monggo kersa panjenengan. Niku hak-hake panjenengan badhe ngelokne kula syirik, musyrik lan sebarang kalire. Niku kan sing ngerti sejatine kebenaran ini niku kan bagi kula nggih namung Gusti Allah. Lah menungsa niku mboten saged nyalah-nyalah nih wong ya orang mesti bener nih kecuali jenengan iso nduduhne dalile iso nduduhne hadise firmane Gusti Allah niku baru niku mawon tasih enten nggih tasih enten kiase tasih enten napa namine nggih masih ada lha nggih ora kanggo kanggone aku Din. Oleh kang jenengan mboten mboten kudu Al-Qur'an karo hadis sing sokeh. Ismai mboten sampean damel. Kang ya rutin. Oh nggih nggih. Lah niku nggih monggo kersa panjenengan. Tapi lek bagine kula, kula manut para kiai, manut para alim ulama terutama kiai-kiai NU lek kula. Lek mboten NU kula mboten manut, ngoten mawon. Lah terus sing paling penting malih lek bab niku kan mbok di debatnya sampai piyai ya wis sore nek gunane wong perdebatan iki jaman dhisik jaman saiki wis pirang abad ora selesai-selesai. Sing paling penting sakniki sing nyotone mawon. Sing nyotone mawon. Dados sakniki sing paling penting sing iso dibuktekne ae masalah penggaweane kula. Lah jenengan matur lek konten kula settingan nggih monggo kersa. Anjenengan matur lek konten kula niku dukune mung dukun bayaran. Nggih monggo kersa. Sing penting monggo dibukekne. Lek ancane dukun settingan, tentune iso nggo sampean dolanan, iso sampean guyonan. Tapi buktine iki ya tau moncrot. Sampean sing urung tau mbuktekne. Saiki sampean bersatu mbuh sare sampean wingi. Engko kudu amalan sing Al-Qur'an mbok jalakne ya, mbok lakokne ya. Ya bener. Ya, sampai kalah dina iki engko. Ya. Mengiki kudu. Ayat kursi di unek nih. Bismillah di rungan nih sampai katam. Nggih nangkis dukun-dukun sing kurang ajar kuwi lho. Terus nyandi ngiten dukune iki. Nggih, to mriko. Kalih kula mangke. Mboten pengin ngunjuk madu rumiyin? Mboten. Supados mboten kena santet. Aina ten, wingko buktekne keri ten witen lek. Wis aku iki kalah. Lha lek montrot sik piye engko? Ya lek ora sampean mati. Lek mati piye? Mati urusane pangeran, Den. Nggih, pun. Ndak gelem. Wong enak manis kok. Ya diombe dhewe ya. Seger. Lek ya apa-apa. Ah, wis seger lagi. Matus engko. Ini seger ke badan tuh enak. Enggak mau. Ajeng nggak mau terpulang, nggak mau apa-apa. Yang penting pangkas seduluran, gih. Wih niatnya panjen, wih mau. Cio amar ma'ruf nahi mungkar. Siap. Dene ketemu. Dulu di sosial silaturahmi nambahi. Alhamdulillah. Mau tin. Lah iso awakmu melok arwah aku tin. Ceng lurus lah tin. Kulo tempat jenengan. Oh, tin. Kepun, kepun naik bijeng. Kulo tak sewanteng dalam jenengan. Kulo tak, kulo tak, tak tumut majelis jenengan. Kulo tak. Tak tumut ngaji nih jenengan, tapi kula boten kok langsung tumut golongan jenengan boten. Maksudnya kula niku tak mirengaken riyen sesuai boten kalih atine kula kalih kerenteke kula. Lek memang cocok nggih. Monggo. Terus kula tak mirengaken pengajian panjenengan riyen pripun? Oke, oke. Siap Den, siap, siap. Benjen enten pengajian apa boten jenengan? Durung Den. Oh, durung enek. Kapan enake? Dale sing khusus ya malam Selasa Jumatin. Oh, malam Jumate. Nah. Oh, siap. Mengke kula Jumat tak teng daleme jenengan pun, kula tak mirengi jenengan ngaji. Kula tenggo. Siap. Menawa kula nggih salah terus sampean benerno sesuai karo dalile Isma'e hadise pun kula tak manut, nggih. Nggih. Sementing saat ini pembuktian aja yang nyata saja daripada sampean ngomong settingan sembarang dukun bayaran saiki dibuktekne ae. Pun diwaos dongane napa dereng, Mbah Yai? Oh wis. Kulo tak selawatan riyin. Nggih.
Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Nggih, monggo sakniki. Pun tungane sampun nggih. Wis siap den iki, Den. Niki wis pun mboten bakal jepak muntah darah. Mboten. Berarti jenengan mawon nggih sing lawan kula tak ningali mawon nggih, kan namung dukun settingan. Nggih ta? Oke, kan hanya dukun settingan, guys, ya ta? Kan hanya dukun bayaran. Jadi enggak mungkin bisa mencelakai para abah-abah ya ini. Nggih ta? Lek kula niku kan namung tukang trik, nggih ta? Kula niku kan namung hanya entertain, hanya penghibur, ya kan? Saya itu hanya sekedar tukang settingan, kan gitu. Nah, beliau ingin membuktikan, yo silakan. Ya, kalau saya itu jelek-jeleknya orang kok. Saya itu hina-hinanya orang kok. Makanya saya enggak mau menghina orang karena saya itu sudah hina. Saya juga enggak mau menjelek-jelekkan orang karena kejelekan saya sendiri sudah banyak gitu. Mikirin kejelekan saya sudah banyak. Itu aja. Dan saya punya prinsip, hanya orang hina yang akan menghina orang lain. Dan hanya orang mulia yang bisa memuliakan orang lain. Monggo, Pak Yai. Yo, ayo cepat ya. Monggo. Teng ujung mriko, Pak. Nggih. Siap, kula tingali. Kaseng kae ono mik kuwi ben enek suarane kula omong. Ya ta? Nten mik boten? Monggo. Amit, Mbah. Sampeyan damel niki, Mbah, kesane jenengan ten suarane. Nggih. Monggo. Siap. Oh, namung dukun settingan mawon kok nggih, Mbah nggih. Saman kene mengke saged membuka mata seluruh masyarakat dunia. Kalau ternyata gerbek dukun santet itu hanya hiburan, hanya settingan. Tenan paling ngiten. Lah nggih. Wong-wong sak donya bodho kengsengsem bodho. Delok konten-kontenmu iten. Lah niko abang-abang niko, niko ketinggal mboten. Abang-abang tengah jeng nika lho. Lho, apa kae? Niko Banaspati. Banaspati apa kae? Lho. Mboten bekados. Padahal kula, padahal saya sudah sering bilang kalau konten saya itu hanya hiburan. Saya sudah bilang kalau konten saya hanya settingan. Ini masih pengen membuktikan. Ya monggo. Mereka sakti-sakti. Kita lihat di belakangnya aja. Enggak berarti dukuneng kok iso mbok nggo dolanan Mbah ya? Wis, gampang iki, Den. Heeh, dolan dukuneng kok anu Mbah. Tendang onae Mbah ya to? Wis. Ben macet. Wis tak rapali. Heeh. Donga-donga sing anti dukun. Lah iya. Anti jin. Dan apa tak rapalan Mbah? Kan dukun settingan, Mbah. Mbah. Kan dukun settingan. Ayo makane iki, Pak. Ya apa tak rapalan tinggal mbok nggo dolanan mbok jentus-jentus ndase lah ya wis to, Mbah. Ayo tak buktekne iki, Den. Lah iya kan dukun settingan, Mbah. Kadang-kadang aku yo ngletak tenan, Den, ndek enane, Den. Lah ngono kok cek ngarani settingan. Aku cek kurang terima, cek kurang terima. Makane ngejak bola. Iya no iki. Siap. Buktekne, Den, iki, Den. Lah nggih. Monggo. Tuh niko abang-abang nika. Sampeyan sedinten kok lawanan sik ya. Iya. Wis,
Jadi anak buah tak kon ngatasi Den. Enggak usah. Aku Den ninggo Den. Anak buah tok iki Den selesai engko. Monggo. Monggo, monggo. Eh Dam, ini Dam, kita lihat aja Dam. Sini Dam. Siap, Mbak. Siap. Sini sini. Ada ayat kursi juga sudah. Kita lihat aja. Gimana orang ayat kursi ini? Diapal nih? Iya. Jangan itu. Jangan ke bawah hawa nafsu. Biar ben ngerasa no. Kita lihat aja. Kayak obong-obong apa Den kayak ngono iki Den. Kita. Jar-jar nos. Serah usah ditulungi ya toh. Ini wong padha karo cah cilik iki kalek urung tiba ya urung kapok. Wis iki ra enak kapoke Den iki. Amar makruf iki ngene iki Den. Wis. Nahi mungkar iki Den ya. Sampeyan pengen buka mata masyarakat dunia lek kula niku asline namung settingan nggih toh. Oke. Okay. Hati-hati lek sampean kok kobong dadi guyon. Ben aja Mbah, bohong-bohongi wong Den, iki Den. Aja ngapusi wong. Hmm. Ngati-ngati mawan lho Mbah nggih. Wes, wes kenceng iki pikire Den. Ininya apa? Kita sudah makin dekat, jangan ikut-ikutan. Lebih gede. Nah, iya. Kita ngeliat dari jauh aja. Ya, kita ngeliat dari jauh aja. Nanti iya. Kamu diam dulu ya, mentara. Ya, Allah Akbar. Ya. Wis hati-hati lho. Niki lho. Ula niki lho. Heh. Ula galak lho iki. Ula galak. Kamu. Ula galak lho dulu sah hujate. Cuman main. Pun dukun yang settingane Tamsudin itu. Ula galak. Apakah dia bayaran sungguhan? Hati-hati. Apakah dukun katulan? Ya. Sudah ngeri, Mbak. Hei! Apa yang ngakitin dah ngerti? Mbak, 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 loh, Mbak. Hey. Ulo kok khawatir tuh. Hei, ini kebawah pun nonton ulo, jadi kan ngati-ngati. Oke. Yeah. Oke? Okay. Yeah. Tunggungannya yang diincep no. Wess! Kenceng, Bang Aden. Dulu, ay. Woi! Woi, toh yang... Woi, apa dukun settingannya Samsudin? Nek wong mikirne urip ijen, baturé ulah kok malah awakmu iki gak dibayar piro kawakmu? Wis, sing apik nyedekone lho. Halo, dibayar piro karo Samsudin? Aku ora krungu. Hei, dibayar piro? Kowe kok keton-keton koyo kiai kabeh. Lho, iki yo Islam sing lurus sing ngene iki. Wah. Tak rungok-rungokne, tak sawang-sawang cangkem-cangkemmu kuwi lho. Lho. Ngarem-ngaremne sing anu wah. Gantok iki kowe turut kene golek apa terusan karepmu eh? Iki tugasku iki arep mbuktekne anune Samsudin kuwi lho. Jere enek dukun-dukun ampuh-ampuh taek apa? Dukun sanet apa ngono kuwi? Bayar piro karo wis. Gobol Samsudin teko kene iki ae. Wis iki ora bayar-bayaran iki pengen mbuktekne. Sampean yang kowe omong mbuktekne kowe dibayar piro karo Samsudin? Ora enak bayar-bayaran. Bayaran. Eh, ya. Diamalne, sik. Ya. Iki sajake modele model gelut to, wis. Kowe bayar piro? Wis ora bayar-bayaran iki. Kowe pengen ro bukti apa teko kene kuwi? Ya kuwi jerene kan Samsudin gawe dukun konten-konten kaya ngono kuwi. Iki tak buktekne. Kowe iki paling ya kuwi bayarane Samsudin paling. Wong ketonan-ketonan lek omong kaya bangsat kabeh. Lo. Eh. Ditekoke kok malah genti nekoke karepmu piye? Eh, ojo kowe. Iki lho. Ki sik engko lek share nesu. Hah? Eh, ayat kursi dibaca lho ya. Ketoke. Ketoke iki ketoke. Wis lek ngomong sing apa. Wis ora enek. Anu tuwek-tuwekan iki. Sing penting nahi mungkar iki dina iki engko bengi iki tak buktekne. Nahi mungkar iki apa? Ya kuwi berantas kaya awakmu ngono iki lho. Berantas kaya awakmu lho. Lah kowe iku lho gek bidayamu apa? Wes tas aku kuwi. Wes sangu. Kalimatnya lho. Aku tekok jawaban sing tenanan. Kowe dibayar piro karo Samsudin? Ora enek bayar-bayaran iki. Kowe bayar piro karo Samsudin? Ora enek bayaran-bayaran. Kowe tuh aja nyoroti. Kowe ngalio tak patenane wong kuwi. Wes, siap? Ya, siap. Cak udah ya.
Siji emoso iki sik. Tenan iki. Nyotan yo. Lah omong karo aku aja enek sing le nyotan. Wes, ora enek. Bayar Samsudin. Ora enek bayar-bayaran iki. Wes, bayar Pilar Samsudin. Awas, eh, aman. Pelan. Kuda-kuda ya. Iki lawanan sik iki. Lek, kurang ajar. Kowe tak tekoki omong sing apik, aja lawan kowe modar rek karo aku. Aos, ora enek modare, wis tak siapne iki. Tak siap nih. Kongkon nyapor Samsudin. Ora dikongkon aku kengen berantas sama buktek nih lho. Kongkon nyapor Samsudin. Buktek nih. Buktek nih sampean kuwi. Buktek nih piye maksudnya? Eh? Yo dukun dukun nih bayaran nih wi. Bayaran. Kowe berarti kowe dikongkon Samsudin kon metu aku. Lek aku ki dukun bayaran. Bayaran. Iya. Panjen kowe-kowe iki bangsat kabeh. Kowe wis diapusi karo bobol Samsudin. Kowe jo gelem dibayar, kowe modal. Ora enek bayar, aku pengen bukti iki bedino. Wong iki tak buktekne. Kapan waktu aku wis buktekne aku. Alah, tapi iki dino ora trimo. Kowe gerang-gerang tapi dijak omong kok ora enek sumedeng karepmu piye to? Sing bayaran iki kowe kuwi. Oh, oh. Ora enek bayar-bayar. Ora. Iki dino wengi iki ya kudu. Sing bayaran kowe apa aku? Awakmu kowe. Kowe apa aku? Awakmu kuwi lho. Bangsat awakmu. Kowe kosong ngarani aku bareng Samsudin karepmu piye? Ya kuwi, modal kuntal. Terus Samsudin kon rene. Ngerti kowe? Kowe ngerti ora? Ora ngerti. Oke. Tadi aku kowe tapi omonganmu kok ora apa-apa. Eh, omonganmu yo sak. Diam, diam, diam. Cekel gulune kuwi kok. Lah anu. Omonganmu kruyukan lho. Ayo. Agak diam, diam. Kowe ora bakal ndemek aku kok sok. Ayo, siap. Lawanan dulu, oh. Woy. Saya ini, kayak ini, gue cek tangga orang percaya karena aku. Hah? Percaya. Bismillah dulu, bismillah dulu. Lawanan, Dek. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Allah semata wirid ala bi. Aku ki wong sekti ojo sakarep. Wis ta omong e, buktekno. Kowe mulya wis ojo gelem dapet si Samsudin mulya. Wis iki dina buktine iki. Buktine ya dina iki bengi iki ya tak buktekne. Bali oh. Ora. Wis to ora bakal ra bakal iso. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allah. Pak Mulyo. Eh jumane Samsudin. Ayo terus lawan. Iki berantas iki. Iki sing kudu diberantas iki. Wes. Allahu akbar. Wes to ora iso ra iso kowe lek tak mengi nyengkel. Ku malah mati. Eh serang, serangan, cek. Tak idek lho engko. Wes. Aku sekarang kanan iki. Heh. Wes to, tokno wes to. Ora bakal kowe iso. Ayo serang. Wah! Oblak. Tak kaya peringatan mulia. Mulai. Terus, terus wi heh. Ora samanut Samsudin mulai. Wes. Allahu la iki ora enek. Urusane karo Samsudin, butuh mbok tekne dina iki. Tak kaplok iki lho kowe. Ora. Ayo to malah tak kaplok iki lho malan. Eh iki, oi. Oh, bos. Kaplok lho malan gak ngale. Hei. Allahu la ilaha illallah. Wah, jeblak. Eh, wong mulih tolong pateni ning kene. Wes, siap. Ayo, wi, serang, Dek. Oke. Ora, ora bantu badan, Kak. Hihi, Kak. Wes. Kowe malah pateni lho. Kowe mulai apa manut Samsudin? Ora mulai. Kowe mulai apa manut Samsudin? Kak, ora mulai. Wis. Mulai apa manut Samsudin? Ora mulai, ora mulai, ora mulai. Cangkemmu tak. Wah, lho engko. Wis. Mulai apa manut Samsudin? Wis mati aku timbangane mbu manut Samsudin. Bangsat kowe manut Samsudin kowe. Kak. Aku mbok kira aku dukun. Settingan dukun bayaran. Ora. Cangkemmu lek omong sing apik. Cangkemmu lek omong sing penak. Wes penak iki amar ma'ruf nahi mungkar iki. Kowe kok dik panggah ngene nyauri aku, eh? Ngerti gak? Ngerti aku. Wis tuwek. Omong celometan kowe.
mulai. Hei. Bangsat kowe kok cek wani-wanine karo aku. Eh? Kowe kok cek wani-wanine karo aku kowe. Wis to, kowe ora iso ngrubuhin aku. Kowe muni oleh aku dukun bayaran sing bayar. Ketoke dukun tenanan ki, Den, ketoke, Den. Lagi. Dukun bayaran, ya, Ustaz. Dukun kuat. Dukun beneran iki. Ketoke. Dina iki aku bayar piro Samsudin? Ya dibayar. Kowe dibayar piro Samsudin? Ya dibayar. Bangsat kowe iki asline. Kowe kok pilih nglabi Samsudin? Hei, ada kuwi muridku. Iki lho, jajalan iki lho. Wes, kowe iki dina. Oh, tak sabari. Bakar mudhe. Ayo, lawan cek ben. Wis lah. Urung tak gawe nyonyor kok urung. Wes, ora nyor-nyoran iki dina buktekne. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Allah Allah. Allah. Gup. Blab. Gue pengen mati pisan. Gue pengen mati pisan gue. Hah? Kira lek bayarane Samsudin bae dukun beneran wis. Padha main-main. Padha main-main ning kene kowe kuwi. Mulya, katang lagi Samsudin, mulya to kok mulya. Mulya. Tak pateni lho kowe, Mbok. Kowe pilih mati apa pilih mulih? Kowe dibayar piro karo Samsudin? Ora dibayar. Iki ditekoke kok juga. Montro saiki bolomu wis bongko lho. Ora dibayar. Tangga gak ngaku kowe. Ora. Kowe gak dibayar tenan. Ora dibayar. Kok gak ngaku piye karemu, he? Iki kok ora ngaku piye karemu, he? Aja sak karepmu dhewe kowe tak santet modar kowe, Bro. Kau pilih tak santet? Apa pilih mulai? Den! Den! Samsudin! Tolong ana, Den! Tenan iki, Den. Mel kabeh karo aku. Den. Bae dukun tenanan, Den. Terima mbok pakane wong koyo ngene mung bayaranmu kabeh. Den. Tibae dukun tenanan iki, Den. Settingane kowe iki. Dah. Neno, Den. Tibae dukun tenanan, Den. Allahumma shalli ala Muhammad. Wani mo jong koyo ngono kuwi. Lha kuwi Waten wong niku wau anu wae. Aduh, pengen buktekna nggih kersane. Aduh. Dud. Lihat engko tak tulungi. Lah den, tulung den. Engko ngelong-ngelong aku. Dukune tenan isane antek tibake den. Ilmune dhuwur tibake den. Kalah iki. Sing arep surata dudu aku iki to. Amal aku den. Katanan kekuatanmu. Aja terima wong kaya ngene-ngene iki den semedepna aku, Den. Lah wi ku saya tolongin ya. Anten iki kowe, panggonan aku ya tetep loro aku ku karo hapuramu. Tenono. Biar tahu rasa. Dang, Den. Kali-kali masyarakat kita itu harus tahu. Loro kabeh iki lho, Den. Anak buahku ngletak kabeh. Nanti ya kita lagi yang dianggap settingan, nanti dianggap kita, nanti dianggap oh ditolongin biar bisa ada alur cerita lagi enggak ya? No ya. Saya Samsudin yang sekarang enggak Allah. Seperti Samsudin yang dulu ya. Tetap ingat Allah. Kita kalau menghormati orang yang enggak. Yang satu tadi mana? Tetap ingat Allah. Kita itu ya sia-sia. Nanti Allah akan bantu kita. Allahumma shalli Muhammad. Kita Allah niatnya sudah amar ma'ruf nahi munkar ini. Pripun, skeco. Tulungan Den, tenan dibayar dukun iki Den.
Lah dukun seti kan dukun sandati. Mbah. Dukun seti kan elo, Mbah. Tinggal sampean ngono lah ya wis to, Mbah. Wis. Ayo. Asmane sampean luar biasa, lek sing kula waos, pemane maca bismillah ping 1000. Maca lat ping 1000 iku bid'ah, dolala, sirik. Aman masa gelem ditulung wong sirik ya? Iya, Pak. Assalamualaikum Muhammad. Tolongin wong sesat ini. Lah iya. Ditolongin orang sesat ya enggak apa. Nanti kalau kita tolongin nanti kita malah dimarahin sama subscriber kita ya. Dan Den jerene mau arep berantas dukun santet, Den. Hikis. Makanya itu tandangi dhisik iki mau Den. Komentar dari subscriber lover saya itu. Enggak usah ditolongin. Kalau ditolongin nanti kayak gitu lagi ya sudah gitu. Nanti kalau nolong, ya memang ada benar juga sih kita menghormati orang yang enggak menghormati kita itu ya juga enggak baik sih. Ya kan? Jadi ditolongin nyirik-nyirikin kita lagi, bidah-bidahin kita lagi, gitu. Yang hina lagi nanti. Ayo Den, aja omongnya Den, ndang tulungono Den, berantasan lagi mau tak lawan dhisik dukune Den. Ya, tinggalin aja ya. Pak Kiai. Terus kasih. Enggak lihat dulu, Mbak. Hah? Iya, dilihat dulu enggak apa-apa ya. Gimana? Intang surah yang selakum. Iya. Penasaran. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Wah. Loh, pedang geletak ya. Ayo Den, cepet Den iki Mas tak berantas aku. Wis mbok berantas ya. Wis kok berantas ya Mbah ya. Tibake tenan Den dukun-dukun enek tenan wis. Wis kok berantas ya Mbah ya. Tibake aku percaya tujuanmu antar kabeh ngono. Tujuanmu mulya tibake Den berantas dukun santri Den. Aku meneh ra percaya Den. Padha moncer. Kowe bolak-balik ra percaya aku Den aduh. Ra. Montri dulu tangannya nak apa nih Dawi? Wes tak kihet deh, lumayan kan. Wakai kutu-kutu nih loh. Hi, babi wi. Entang Den aja omong Den, wes gimana tak berantas. Lepas itu, ilmu kurang mempan Den, ardu kuna Den. Beh, montri juga, eh? Bentar lagi balik. Iyalah. Wah Mbah, itu Pak Yai. Pak Yai. Mati ini pasukan Pak Yai. Masya Allah. Allah. Aku deh cek orang kuat lagi. Allah. Katanya sampean dukun settingan, Mbah. Pak tenan Den. Jere sampean dukun settingan. Dukun santet iki enak. Allah. Ya sekti Den, ilmu ku cek orang atas iki. Lah kok tak tulungineh lak ya ngelok dene jan. Wong ancen. Orang sak. Wong rada pedet paling sarape iki. Allah. Sampai menghina lagi, Pak Yai. Alah, ini nanti lihat kalau ditolongin lagi lah menghina lagi. Tiba Samsudin mulya. Tujuane berantas dukun santet mulya Den tiba Den awakmu Den. Ane ngono aku yo panggah rong patek percaya lho Den. Ya tak buktekne kaya ngene dadi ne awakku muridku barang iso ngletak kabeh Den. Ditolongin ndak, guys? Buat dicarno ae. Tulungan Den. Ceremu nyapa awakmu rasa ngobah ngene ya. Wes, gak kena diubahne iki, Den. Dadi tangane mlingker iki. Awakku wetengku keter iki, Den. Rasane kudu mledos iki, Den. Nek santet iki, Den. Coba ngene, lambemu menengo. Lambemu menengo dikiran aja omong e. Panas, Den, panas. Panas, Den. Enggak omong. Panas. Panas, Den. Ini kena santetnya Surata. Pripun subscriber lover ditolongin dong mboten iki. Pak tinggal pulang aja. Eh? Iya Den, aku mau maca selawat ora Den kaya ndek iki Den. Anas. Ajem, Mbah. Biar ya. Biar ditolongin pagi-pagi sama masyarakat. Aduh. Allah. Buat biar buat ini ya. Buat apa namanya? Biar kapok itu loh. Ora kuat iki Den. Selara kuat mesakne iki loh. Muridku tak jak rene tak jak berantas tibake malah KO kabeh Den. Panas ta Kyai. Es. Haru kaya Kyai Samsudin kon dikir, dikira.
Aku ngaku. Yo happy ini. Saya tinggalin aja lah. Gila juga. Tapi ini kasihan lah. Berat tak senten di sini. Ini. Dukun yang mau ten? Oh enggak. Pingsan. Apa aku mbak tambah ni sih ten? Ah, tak kuat petangku ten. Panas. Ini al diminum madu sembuh lah, insyaallah. Panas ten. Diminum madu. Enggak apa madu. Minum madu sampean Pak Yai. Ambilin madu dulu di sana yuk. Nanti bawa ke sini. Aku lagi ingin lagi gelem aku ten. Ya entah ni saya entah ni. Penting cuma ni madu karo ini ki karo siapa? Ada mi. Lah ya gue ke orang. Kau tambah nih geser panih. Orang duwe kalah tau ten karo dukun-dukun bayang ngono itu. Biar gitu nanti. Setelah Allah sembuh. Tapi nanti kumat lagi dia. Yang ditolong sudah berkali-kali panggah ayo. Sampai nanti kalau sembuh Pak, tidak lagi enggak? Orang? Hah? Orang? Masuk. Eh, aku tak nanti malah kalau kita tolong kira konten biar besok ada acara lagi gitu. Benway. Dan masyarakat Den, yang nolong. Tolong Den. Nanti kalau kita tolongin, nanti banyak yang komen kalau itu konten ben panjang gitu. Mm-hmm. Tapi dosa enggak sih ngeberin kayak gini? Salahnya dia, Mbak. Hah? Salahnya Dewi. Salahnya dia sendiri kan ya, bukan kita ya. Enggak dosa ya. Dosa enggak sih? Dosa ngejarne uang arep mati, Den. Seri arep mati, Den. Dosa, Den. Allah agar. Tripon guys. Lo minum madu enggak percaya sampean, Pak. Ayo wis nang wis saiki butuh ku wis. Amat sik iki, Den. Tak biarinlah, Dam. Sekali-kali Dam jahat, Dam. Ini, Den. Untuk semua saudara-saudaraku di manapun berada. Panas. Jangan lupa subscribe ya. Ajak temennya. Bukan tiket. 10 orang aja subscribe. Kalau sampean sudah dapat 10 orang, sampean ajak subscribe, sampean komen, terus kirim juga alamatnya, saya kirim kasih hadiah madu. 10 orang saja. Entah itu anaknya, entah itu tetangganya, saudaranya atau siapa. Sampean ajak untuk subscribe channel YouTube Mbah Din, nggih. Nanti tak kirimin madu. Nggih. Jadi kalau sampean sudah tapi yang benar-benar nggih, nanti sampean pertanggungjawabkan loh di akhirat loh. Kalau sampean sudah ngajak satu atau minimal 10 orang lah. Kalau udah ngajak 10 orang untuk subscribe channel YouTube saya, ya ini menjelang 2 juta subscribe. Itu panjenengan komen di YouTube saya. Bah atau Gus atau Kang atau Mbah Din, saya sudah mengajak 10 orang untuk subscribe dan mereka sudah subscribe channel YouTube jenengan gitu. Terus kirim alamat lengkapnya di komentar itu sekalian. Nanti tak kirimin paket isinya madu nanti. Oke. Monggo. Insyaallah untuk mau sampai 100 orang, 1000 orang saya siap. Monggo yang nanti tulis di kolom komentar nggih. Yang sudah mengajak temennya atau saudaranya. Pokoknya ini 10 orang saja yang subscribe channel YouTube Mbah Din, tak kasih hadiah madu. Oke, matur suwun saudaraku semuanya. Selalu pegang teguh kepada tali Allah. Jalankan sholat, amalkan sholawat, berbakti kepada orang tua. Nah ini, kayak nampol muka saya sendiri. Yang keempat ini, baik kepada sesama. Lah aku mau jahati piye kayak. Eh? Iya, Mbak. Wis gini aja wis, tak ambilin madu sama tenang ke sana. Sampai nombeni, insya Allah mari. Lo enggak pakai serban ini aja wis, sampai ke sana. Di jiwa sendiri aja. Taruhan baca Faidah batostum batosjabarin, berarti insya Allah sembuh dia. Kita pulang aja yo. Males ngurusin itu. Matur suwun. Seduluran selawas-selawas saya ngewelasi untuk mohon doanya. Kayak tadi kan ada ular apa kita enggak tahu. Semoga kita diberikan keselamatan. Selamat dunia dan akhirat. Juga ngeliat-ngeliat ke bawah takut kalau ada ular. Ngeri geli. Oke, matur suwun. Jangan lupa subscribe nih guys. Karena subscribe itu gratis. Dan kalau ada baiknya, pahalanya mengalir untuk panjenengan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.